A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Insyaallah hari ini saya akan sambung lagi untuk kuliah yang berikutnya, iaitu kuliah yang ketujuh. Saya rasa kuliah yang ketujuh. Okey. Apa yang kita nak belajar hari ini adalah bagaimana kita nak buat untuk menentukan pada buku biru halaman muka surat 6 16. Okey. Surat 16. Menentukan terbitan pertama fungsi gubahan dengan menggunakan petua rantai. Okey. So petua rantai ini agak panjang. Okey, jadi saya tak syorkanlah okay, untuk gunakan kaedah ni. Okey, pada surat 16 ni, so ini dia punya cara dia, step dia. So saya tak nak guna, saya ulang sekali lagi, saya tak nak guna apa yang ada di dalam modul. So awak follow apa yang saya ajar. Okey, macam mana nak guna petua pula, macam mana menyelesaikan soalan yang berbentuk beginilah. Saya terus masuk pada contoh. Okey, soalannya maksudnya di sini, apabila suatu soalan itu diberi dalam keadaan dia punya dalam bentuk kita panggil polinomial ni, dia punya kuasa dia melebihi kuasa 2, dia ada kurungan, lepas tu dia ada kuasa 5. Okey, so kita lihat bagaimana nak selesaikan contoh ni. Okey, so kita lihat bagaimana nak selesaikan. So dy dx dia, dy dx dia nak buat macam mana? Dy per dx. Okey, ni bukan petua rantai seperti mana yang ada di dalam modul. Okey, saya nak gunakan kaedah yang ringkas dan mudah untuk awak faham. Okey. So kita lihat bagaimana nak selesaikan. Macam biasa, kuasa sedekah berganda. Kuasanya berapa? Kuasanya 5. 5 ini saya ajar supaya kita kuasa sedekah berganda kita gandakan, kita bawa ke hadapan. Sebenarnya ada kurungan, jadi kita bawa ke hadapan 5. Sorry. So 5 kurungan. Okey, kat sini ada x tambah 2. So tadi 5 kuasanya kita dah sedekah, dia jadi 4. Okey. Kuasa sedekah berganda. Okey. So ini first step. Next step adalah, okey, kita lihat tadi kita dah buat kuasa sedekah berganda, 5 bagi depan, okey, dan ni 5 tolak 1 jadi 4. Belum habis lagi, kerana apa? Kita salin balik x tambah 2, x tambah 2, okey, kuasa 4. Okey, kita kena darab pula, kita kena lihat pula yang ada di dalam kurungan ini. Kita kena lihat pula yang apa yang ada dalam kurungan ini. Tadi kita dah buat, okey, dapat macam ni. Okey, kita lihat pula yang kat dalam tu juga. Dalam kurungan itu. Okey, macam pun kita tutup. So kita bezakan, kita buat pembezaan pula untuk yang dalam kurungan itu sahaja. Okey. So kita dapati bahawa kalau kita nak buat pembezaan yang di dalam kurungan itu sahaja, kita akan dapati jawapannya adalah 1. Kenapa 1? Sebab ini x, x sahaja. So saya dah cakap dengan mudahnya, kalau x sahaja kita terus ambil 1. Kita ambil nombor kat depan, nombor dia 1. So kita dapatkan 1. Okey. 2 ni kan saya dah cakap, kalau pembezaan, kalau nombor sahaja dia akan jadi kosong. So tak ada. So manakah kat sini kita lihat bahawa hasil pembezaan untuk yang dalam kurungan ini sahajalah 1. So dapat beginilah. So makanya kita akan dapat 5 ni kita kali dengan 1 dapat 5 juga. So dapat x tambah 2 kuasa 4. Okey. So kita pergi lihat pula contoh yang berikutnya. Contoh yang berikutnya kita lihat pula. Okey. So saya buat. Okey, tolong fokus dan fahamkan. Saya tidak menggunakan petua rantai seperti yang ada di dalam modul, kerana itu agak panjang dan nanti awak pun pening kepala. Okey, petua hasil darab, petua hasil bagi pun hari itu pun ramai yang dah pening. Okey, saya buat yang mudah untuk awak faham. Okey, so bagaimana caranya? So dia ada kurungan, lepas tu dia ada kuasa. Okey, biasa ingat basic, back to basic, kuasa sedekah berganda. Negatif 6, bawa ke hadapan ini. So bawa ke hadapan ini, darablah ni, bergandalah ni. Kat sini dapat negatif 6. Bukan 6 tapi negatif 6. Kita tengok negatif 6. 2x tolak 1. Okey, kat sini dah sedekah negatif 6 tolak 1. Okey, dapat negatif 7. Bukan dapat 5 Sebab negatif 6 tolak 1. Dapat negatif 7. Okey, belum siap lagi. Belum siap lagi. Kenapa? Kenapa belum siap? Sebab ada lagi benda yang dekat dalam kurungan yang kita kena buat, dia punya pembezaannya pula. So negatif 6, saya salin balik kat sini. Tolak 1, negatif 7. Okey. Negatif 7. Kena darab pula. Okey, kita lihat pula darab. Kita lihat pula yang dalam kurungan itu sahaja. Apa dia punya hasil pembezaannya? Hasil pembezaannya adalah 2. 2. Kita buat pula. So, kenapa 2? Kan saya dah pesan sebelum ni. Untuk pembezaan, kalau 2x, maknanya mudahnya kita ambil terus dia punya perkali, iaitu 2.
Okey, ha, kalau tadi kalau x saja saya ambil 1, kalau 2x ambil 2, kalau 5x ambil 5, kalau 4x ambil 4, kalau 7x ambil 7. So ni 2x ambil 2. So ni untuk 2x. Ambil yang ni negatif 1. Negatif 1 kan nombor sahaja, semata-mata sudah akan jadi kosong pembezaannya. So maka saya pas 1 saya ambil 2. Ikutkan 2, 2 tolak kosong lah, tapi kira 2 je lah. Kira 2. So dapat di sini negatif 6 saya darab dengan 2. Ha, ni darab dengan 2. Ha. Sebab darab ni dia boleh, darab ni dia boleh depan darab dengan belakang. Sebab darab ni tak ada masalah. Okey, dia depan belakang, belakang dengan tengah ke. So kat sini negatif 6 darab dengan 2 dapat negatif 12. 2x tolak 1 dapat kuasa negatif 7. So selesai untuk contoh yang kedua. Okey. Jawapan ini sebenarnya akan sama kalau saya buat petua menggunakan petua rantai. Tapi saya ulang sekali lagi, saya tak ajar guna petua rantai. Ini yang panjang nak buat, eh? Panjang-panjang. Tengok cikgu buat pendek je. Ha? Cikgu buat pendek. Okey. Soalan C. Soalan C. dy per dx. Masih lagi dy per dx kerana di sini digunakan y dengan x. So dy per dx lah. So bagaimana caranya? Macam biasa 3 tarik pergi depan. So dapat 3 kurungan 5 tolak x. Okey. Sedekah 1 dapat 2. Belum siap kerana kita kena fokus pula yang dekat dalam kurungan ini. So 3, 5 tolak dengan x kuasa 2. Ha, nak darab dengan apa? Nak darab kita kena tengok pembezaan yang dalam kurungan ini. Okey, yang dalam kurungan ini. Apa pembezaan dia? Apa hasil pembezaannya? Kalau 5 saya dah cakap jadi kosong. Nombor semata-mata. Kat sini negatif x, makanya kita ambil jadi negatif 1 lah. Okey, negatif x tu automatik jadi negatif 1. Pembezaan dia. Okey. Okey, so kita akan dapat jawapannya adalah negatif 3, 5 tolak dengan x kuasa 2. Siap. Pendek eh. Saya tak guna petua rantai. Saya ulang sekali lagi. Okey, saya ikut je, follow je apa yang saya ajar. Okey, yang ni pula soalan D. Bagaimana pula yang ni? Kalau nampak soalan ni macam bahagi. Petua hasil bahagi kan? Macam petua hasil bahagi lah. Ni ada perhagi. Ha? Soalan ini juga boleh digunakan untuk menggunakan cara petua hasil bahagi pun boleh. Ha, kalau boleh buatlah. Ha, so tapi kita juga ada cara lain, nampak macam bagi tapi saya buat apa, saya modify dulu. Soalan ni saya tak boleh buat lagi dia. Apa cikgu buat? Cikgu buat modify dulu. Apa cikgu nak modify? Yang saya convert dia jadi macam nilah. 1 ni ada 1 kurungan 2x tolak 1 kuasa negatif 1. Ha, macam tu. Semua ini di bawah ini saya bawa angkat naik ke atas. Saya kurungkan dia dapat negatif 1. Kenapa negatif 1 lagi? Sebab kat sini semuanya kuasanya 1 ni. Kurungan ni, kalau saya buat kurungan ni, bawah ni kuasanya 1. So saya angkat naik ke atas jadi kuasa negatif 1. Ini saya pernah terangkan sebelum ni lah. Okey, baru saya buat dy per dx. Apa dia dy per dx? So dy per dx dia, kita lihat bahawa okey, ini dah modified dari sini ya. So kuasa sedekah berganda, okey, back to basic, negatif 1 darab dengan 1 dapat negatif 1. Okey, salin 2x tolak 1, negatif 1 sedekah negatif 1 tolak 1 dapat negatif 2. Okey, belum habis lagi. Belum habis lagi. Okey, belum habis lagi. So kena buat apa? Kita akan buat pula, kita akan fokus pula yang dekat dalam kurungan itu. Yang dekat dalam kurungan itu. Okey, negatif 1, 2x tolak 1, negatif 2. Fokus yang dalam kurungan tu. Apa dalam kurungan tu dia punya hasil pembezaannya? Hasil pembezaannya adalah 2. So saya darab dengan 2. So nanti saya akan dapat jawapan dia. Ini negatif 1 darab 2 dapat negatif 2. 2x tolak 1 kurungan negatif 2. So saya dapat jawapan macam ni. Atau saya boleh tulis juga ni yang kuasa negatif ni, saya bawa turun balik, dia jadi ni negatif 2 ni kat atas lah. Okey, kat sini 2x tolak 1 kurungan 2. Boleh juga ditulis sebagai beginilah. Okey, ha. Ha, ni saya modify jadi macam ni. Bawa turun balik ni negatif tadi, bawa turun balik jadi macam ni. Ha, negatif 2 ni memang kat atas. Okey, ha, so siap. Okey, ada 4 contoh soal soalan. Okey, saya masuk lagi contoh lagi. Muka surat yang berikutnya, muka surat 10 nak bagi faham. Muka surat 18. Okey, muka surat 18. Okey. So, saya buat lagi bagaimana dy dx dia. Okey, dy per dx. Okey, kita buat negatif 3 bawa ke depan. Okey, ada kurungan ya. Negatif 3. Jangan darab dengan 3 je, tak boleh. Dia ada, sebab dia ada kurungan ni. Dia ada kurungan. Dia ada band. Dia ada di dalam bekas. Jadi, kita tak boleh. Negatif 3 darab 3 tak boleh. Kena bawa luar kurungan tu. So, nampak negatif 3. 3x tolak 2. Ini negatif 3 sedekah 1 dapat negatif 4. Okey. Belum habis lagi kerana kita perlu darab dekat dalam kurungan itu. Negatif 3, 3x tolak 2, negatif 4. Kena fokus yang dalam kurungan itu apa. Ha, apa hasil pembezaan dia? Hasil pembezaan dekat dalam kurungan tu adalah 3. So, saya darab dengan 3. So, nanti saya akan dapat jawapan dia. Negatif 3 ni boleh darab dengan belakang. Eh?
Okey. Kenapa tak larat dengan yang ni? Oh, sebab yang ni, yang ini, yang 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 kurungan ini dia ada, dia terikat dengan kuasa yang ketimpat. Jadi kita boleh darab dengan yang belakang ni tiga. Okey, ni jangan usik ini sebab dia dia terikat dengan negatif 4. Okey, kurungan ini terikat dengan negatif 4, kuasa negatif 4. Okey, so kita darab dengan belakang ni lah, so dapat negatif 9 3x tolak 2 kuasa negatif 4. So boleh tulis juga sebagai negatif 9 per 3x tolak 2 kuasa 4. Boleh tulis juga begini. Kerana tadi kuasa dia negatif 4, saya buat turun balik jadi kuasa 4. So boleh juga buat macam ni. Semua saya buat cara ni adalah pendek. Okey, tidak menggunakan petua rantai yang agak panjang. Okey, yang diselesaikan agak panjang. Okey. Saya pergi lagi contoh yang berikutnya. Okey, dy per dx, bagi lagi faham lagi. So dy per dx, dy per dx dia apa? So 5 tarik pergi depan. Jangan 5 darab dengan 1 kan, sebab dia ada kurungan kat sini, kena bawa pergi luar kurungan. So 5, okey, 1 tolak dengan x ni sedekah dapat 4. Okey. Belum siap lagi. So kita kena darab dengan, okey, 5, 1 tolak x ni kuasa 4, darab pula dengan yang dalam kurungan itu. Buat hasil pembezaan dalam kurungan itu. Apa hasil pembezaan dalam kurungan itu? Negatif 1, negatif 1 eh. So dapat negatif 1. So dapatlah jawapan dia negatif 5 ni darab dengan negatif 1 dapat negatif 5, 1 tolak dengan x kuasa 4. Okey, siap. Okey. Saya masuk lagi contoh yang G pula. Bagaimana contoh yang G? Ha, ni pun macam petua hasil bagi. Ha, boleh buat juga petua hasil bagi. Tak apa, saya ni saya nak gunakan cara ni, saya buat naik ke atas. Bila buat naik ke atas, saya modify sikit eh. Saya modify dulu eh. Saya modify dulu dia jadi 1. Okey, 2x tolak 1 kuasa 4 bawah, naik atas jadi negatif 4. So begitu. So saya baru buat dy dx. Apa dy dx dia? Negatif 4 darab 1 dapat negatif 4, 2x. Okey, 2x tolak dengan 1, ni negatif 4 tolak 1 dapat negatif 5. Okey, belum siap lagi. Kerana apa? Kita kena fokus pula yang dekat dalam kurungan itu. Okey, so negatif 4, okey, 2x tolak 1, negatif 5 ni kena darab pula yang dengan dalam kurungan itu. Apa hasil pembezaan dalam kurungan itu? Adalah 2. Okey, darab dengan 2. Nanti kita akan dapat negatif 4 ni darab dengan 2 dapat negatif 8 eh. Negatif 8, 2x tolak 1 kuasa negatif 5, ataupun boleh ditulis sebagai negatif 8 per, okey, negatif 8 per dengan 2x tolak 1 kuasa 5. Ni kuasa negatif 5, bawa tarik ke bawah balik, dia jadi kuasa 5. Okey, so selesai. Okey, so semuanya pendek-pendek. So yang ni pun sama juga. Yang ni kita terus buat dy dx, dy per dx sama dengan apa? So macam biasa, 3 ni tarik pergi depan kat luar kurungan tu, 3. So dapat x kuasa 2 tambah dengan 3x tambah dengan 1 kuasa 2. Sedekah dapat kuasa 2. Belum siap lagi. Belum siap lagi. Kenapa belum siap? Kita kena darab pula yang dekat dalam kurungan itu sahaja. Hasil pembezaan yang dalam kurungan itu sahaja. Okey. Tambah dengan 3x tambah dengan 1 darab dengan apa hasil pembezaan yang dalam kurungan itu? Hasil pembezaan dalam kurungan tu, tengok dalam kurungan tu apa. Kita nanti dapat apa nanti? Kita akan dapat 2x tambah 3. Hasil pembezaan ya. Ni 2x tambah 3. So kita kena darab pula dengan 2x tambah 3. Begitu. So macam mana yang berikutnya? So yang 3 ni saya kembangkan lah, saya darab dengan yang belakang. Dapat 3 darab 2x dapat 6x. 3 darab dengan 3 dapat 9. Okey. So saya dapat beginilah. Okey, saya akan dapat 6x tambah 9. Okey, kemudian yang ni salin balik, x kuasa 2 tambah dengan 3x tambah 1 kuasa 2. Cukup sampai situ. Okey. So kita dapatlah. Okey. Bagaimana untuk membuat pembezaan melibatkan polinomial. Okey, yang mana kuasa dia lebih daripada kuasa 2 lah. Okey. Saya tidak menggunakan petua rantai. Okey. So harapnya awak boleh faham. Okey. Kalau ada masalah boleh PM secara personal kepada saya. InsyaAllah nanti saya akan bagi latihan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.